tahun gue lagi. Misa! Wah, jadi keluar, Roy! Lu gak apa-apa kan? Ada yang sakit gak? Gak, gue gak apa-apa, Boy. Sorry ya. Sorry ya semuanya. Gue gak liat tuh garis lingkaran ada di situ. Lu gak perlu ngerasa bersalah. Hey, santai. Masih banyak banget kesempatan kita untuk kembalikin ke mereka semua. Gue yakin kok kita bisa. Ini yang gue tunggu-tunggu. Gue abisin pengkhianat ini. Lu liat. Yan, gue pesen sama lu ya. Jangan kepancing emosi. Ingat, bertarungnya harus pinter. Bukan cuma pakai otot, tapi pakai otak juga. Jangan pecah konsentrasi lu. Kita semua berharap sama lu, Yan. Ya, kita butuh lu menang. Gue tau apa yang harus gue lakuin. Gue tadi apa bertarungnya yang pinter, jangan ngandelin otot doang. Gua teman-teman di sini semua ngandelin lo. Gaya berantem kayak begitu. Kita berharap sama lo pahlawan kita, Yan. Ingat satu hal, lo kalah, kita semua kalah. Yan, ketemu Yan, lo pasti bisa, Yan. Itu kunci motor gue, balikin. Balikin gak? Balikin sekarang. Lu tuh apaan sih? Lepasin tangan gue! Sampaikan salam gue ke bokap lu. Jadi benar, dia itu suruhan rival bisnis papa. Dia pasti mau nyakitin gue. Gue harus langsung pergi dari sini.
kesel sama dia karena dia udah pernah bikin Mika celaka. Itu balasannya. Sekarang mana suaranya? Warrior! The true champion! Warrior! Warrior! Jangan dulu lo! Eh, congor tua, diem lo! Lo gak usah kelewat senang. Skor kita satu sama. Dan gue pastiin, Boy kalah sama gue. Gue gak salah dengar. Atau perlu gue ingetin lagi? Selama ini, kalau lu sama gue duel, yang kalah kan lu terus. Sekarang gue kasih satu kesempatan untuk lu. Mendingan lu ngalah aja. Semua demi Reva. Buang ego lu, buang gengsi lu. Ya daripada lu bonyok babak belur. Ntar malu kan? Harga diri lu hancur di depan teman-teman lu. Gak usah mimpi lu. Gue berlatih tiap hari demi pertarungan ini. Dan boy, gue akan kalahin lu. Gue akan pastiin itu. Gue mohon sama lo, jangan sakitin gue ya, please. Please biarin gue pergi aja, ya. Marvel? Dia bukan lawan gue. Kamu gak apa-apa? Gue gak apa-apa, Kovel. Makasih ya lo udah datang tepat waktu. Sebenarnya kamu mau kemana? Kamu gak boleh keluar malam-malam sendiri ya. Harusnya kamu hubungin aku. Biar aku yang nganterin kamu. Gue mau ke Jalan Menjangan. Lokasi duel Serigala sama Warrior. Di sana ada kakak gue dan gue mau mastiin kalian tuh gak kenapa-napa. Yaudah, biar aku yang nganterin kamu ke sana. Tapi lain kali, kalau kamu butuh aku, hubungin aku. Tugas aku buat jagain kamu. Oke, Val. Aku ikutin kamu dari belakang.